itu dominannya keanakan sampai siapan. Cuman untuk sementara ini baru di umur 2 bulan aja udah habis. Udah habis. Belum nyampe 5 bulan, belum nyampe 6 bulan. Padahal permintaan untuk siapan itu sangat-sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam pembakan, maju terus peternakan Indonesia. Oke, teman-teman, sudah lama sekali ini saya nggak upload video, khususnya video kelinci ya. Ini kebetulan saya lagi ngantar bibit Indigo Vera ke salah satu peternak yang ada di Desa Cipuyur. Ini nanti langsung kenalan saja untuk nama dan alamat pemiliknya. Sebelum tonton videonya sampai selesai, jangan lupa ya, dukung terus channel saya agar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan share, dan tekan tombol loncengnya juga agar setiap kali saya upload video Anda dapat pemberitahuan atau notifikasinya. Oke, langsung saja, di depan saya ini sudah bersama pemilik kandang. Ini kenalan Mas dengan Mas Sinten? Nasik MD. Nasik MD. Oh ya, ini di Facebook atau di YouTube namanya sama? Sama, Nasik MD. Channel YouTube sama halaman Facebook. Nasik MD. Nasik MD ya. Itu untuk namanya Nasik MD. Untuk alamatnya, Mas? Warung Pring, Kecamatan Warung Pring, Desa Cibuyur, Dusun Kranding. Dusun Kranding. Ya. Desanya Cibuyur, Kecamatan Warung Pring. Kecamatan Warung Pring. Ternaknya jenis apa saja Mas untuk kelincinya? Karena termasuknya saya pemula baru sekitar 1 tahun. Kurang lebihnya. Baru mayoritas rek. Rek ya? Kebanyakan rek teman-teman ini berarti juga. Mas Nasik ini kebanyakan ternak jenis rek ya. Ini total ada berapa ekor Mas? Untuk indukan betina sekitar 35. 35 ekor. Campur. Campur berarti rek terus apa lagi, Mas? NZ, FG. Ada NZ, FG. Terus Rambon. Ada apa lagi? Rambon. Itu ada HL? HL belum produk. Oh, itu masih apa? Masih siapan atau memang udah siap tapi belum jadi-jadi. Oh, belum mungkin jadi. Ada berapa pasang? Satu pasang. Jadi kan berarti ternak kelinci. Itu arahan dari siapa Mas? Apa memang dari pribadi sendiri atau arahan dari teman atau? Sebenarnya karena ada teman yang ternak sekitar 20 ekor, terus sebelum saya datang ke tempat teman, saya udah browsing-browsing bahwa potensi beternak kelinci ini lumayan menjanjikan ya. Menjanjikan. Jadi, begitu ketemu teman belajar cari indukan, belajar mengenal kelinci. Iya. Akhirnya langsung praktek aja udahlah, enggak. Belum punya ilmu tapi langsung praktek. Ya memang harus langsung praktek, kalau sekedar teori ya enggak masuk lah. Harus teori langsung dipraktekkan. Terus ini untuk penjualannya Mas gimana Mas? Apa masih apa ya? Berpikir ternak dulu lah untuk belajar atau apa buru-buru gimana caranya biar penjualan lancar atau gimana? Kalau saya untuk penjualan, alhamdulillah berkat bantuan teman-teman admin grup di Facebook, online-online lainnya, kebantu lah kita bisa posting, nanti ada yang minat bisa main ke kandang, cocok bayar gitu kan. Tapi untuk ke depan sih saya nggak muluk-muluk, intinya penjualan saya harus setara dengan stok. Oh ya, berarti lebih anu ya, jual ternaknya sendiri ya berarti ya. Dari kandang sendiri. Tapi enggak menutup kemungkinan ya kita bisa kerja sama lah sama apa pakul-pakul sama reseller yang bisa COD-an, kita bisa lah. Cuman untuk sementara ini ya masih cukup untuk di online Facebook ataupun media lain. Berarti penjualannya lebih ke online ya Mas ya? Ke online. Online apa saja Mas? Facebook? Untuk online Facebook, TikTok, sama Map Google. Oke, ini berarti jenengan
untuk penjualannya lebih ke anakannya saja atau barangkali ada yang minat indukan ya, ya atau siapan, itu melayani apa enggak Mas? Apa lebih ke anakannya saja? Untuk dominannya ke anakan sampai siapan. Cuman untuk sementara ini baru di umur 2 bulan aja udah habis. Udah habis. Belum nyampe 5 bulan, belum nyampe 6 bulan. Padahal permintaan untuk siapan itu sangat-sangat banyak. Oh ya, untuk peternak pemula juga ya, lebih menuju ke siapan ya, siapan daripada paling, permintaan paling banyak itu sebenarnya siapan. Tapi karena siapan, nyari siapan di daerah Randu Dongkal, Warumpring, Pemalang ini agak susah. Jadi mungkin mereka terpaksa belinya sapian umur sebulan, dua bulan gitu. Iya, berarti jenengan ini kan satu tahun, baru satu tahun. Berarti belum anu ya Mas ya, waktu pas terkena wabah corona itu belum mulai ternak ya? Sudah pas sudah mau selesai lah wabahnya ya. Sudah mau new normal. Bakul-bakul yang mangkal di pariwisata itu udah banyak, akhirnya peternak juga mulai bangkit lagi. Alhamdulillah saya kebantu. Bakulan-bakulan banyak yang sini, Mas? Banyak silaturahmi ke sini. Ada yang pulangnya bawa apa enggak? Ada yang bawa, ada yang cuma sekedar silaturahmi. Iya, iya. Ya memang untuk saat ini juga bakulan-bakulan, intinya setelah apa ya, ada wabah corona itu memang benar-benar dunia perkelinci itu, saya yang alamin sendiri itu benar-benar untuk bangkit susah sekali Mas. Benar-benar. Iya, jadi untuk peternak yang kemarin-kemarin lagi pada mumet, pada kukut, ayo kita semangat lagi di dunia benar, peternakan kelinci, ramaikan lagi dunia perkelincian ya. Karena kalau menurut saya sendiri, dunia perkelincian untuk menopang ekonomi itu sangat menjanjikan sekali, dan sangat bisa. Waktunya tidak terlalu lama ya Mas ya. Benar. Kalau menurut jenengan gimana untuk ini, apa jenjang kedepannya? Sebenarnya potensinya sangat luas banget. Jadi kalau ada orang pandangan ikut-ikut teman ternak terus produksi anakan, sebenarnya bukan mencakup itu aja. Iya. Tapi untuk kelinci ini potensinya banyak, dari sapian umur 1 bulan sampai siapan 5 bulan 6 bulan. Iya. Itu potensial banget. Terus jangan hanya konsentrasi sebenarnya, jangan hanya konsentrasi di apa hewannya aja. Iya. Cuman kayak di aksesoris, kayak tempat pakan, dog, iya, pelet, itu sangat menjanjikan. Karena itu bersikinambungan. Iya betul. Karena itu bersangkutan itu. Iya. Jadi, orang-orang yang kesini tuh kadang-kadang juga ada nggak menyediakan berapa, ada nggak menyediakan dog, tapi untuk sementara ini di kandang capit rabit Nasik MB ini belum menyediakan karena keterbatasan modal. Namanya apa tadi Mas? Untuk kandang farmnya ini? Untuk di map Google-nya kita nama farmnya ini Capit Rabit. Capit Rabit. Aha. Capit Rabit karena Farm. Di sini Dusun Capit Urang. Dusun Capit Urang. Dusun Capit Urang. Terus dinamain Capit Rabit Farm. Kita ambil capitnya, kita rabit ke kelinci. Iya. Gitu. Jadi enggak ya, kita enggak ninggalin daerah. Daerah biar lebih mudah diingat ya Mas ya. Iya, mudah diingat. Okay. Jadi Capit Rabit, oh iya, udah lengkap semua di situ. Ada nomor telepon, ada website, ada apa Facebook, ada YouTube. Searching Google Capit Rabit di situ udah lengkap. Oke, okay. Untuk nomornya Mas langsung disebutin aja. Untuk nanti nomornya, barangkali ada yang butuh sih biar langsung connect. WhatsApp. Iya. Sama semua di Facebook, di Google, sama di YouTube itu sama. 088 10568132. Oke, itu nomornya Mas Nasik ya? Ya. Mas Nasik, alamatnya Dusun Capit Urang. Cibuyur, Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Nah. Monggo barangkali nanti ada yang ya silaturahim atau membutuhkan kelinci ya. Entah itu sharing-sharing, siap melayani Mas ya. Buka, saya juga masih belajar bareng bukan intinya ya. Oke, itu sudah lengkap untuk nomornya, tinggal dicapri saja ya, nambah teman, nambah ya wawasan ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sama-sama peternak pemula bisa saling
sharing-sharing, saling belajar bareng-bareng bersama Mas Nasik. Alamatnya Desa Cibuyur, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Oke teman-teman, itu sedikit bincang-bincang ngobrol santai ya Mas ya. Ya. Karena ini kebetulan saya ngirim PPT di Kofera. Terima kasih. Ya. Cucukin di Kofera. Mudah-mudahan berkembang di sini. Ya, amin, pakan. Amin. Ini untuk persiapan pakan kelinci juga ya Mas ya. Siap. Iya. Oke. Itu untuk sedikit bincang-bincang bersama Mas Nasik, semoga bermanfaat, dan sekali lagi ayo kita bangkitkan lagi untuk perkelincian ya. Siap. Dunia perkelincian ya, di Indonesia. Semangat. Agar lebih ramai lagi dari sebelumnya. Oke Mas Nasikin, siap. Terima kasih atas waktunya. Semoga peternakan Anda nantinya lancar ya. Amin. Dan bisa berkembang lebih banyak. Amin. Dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang mau ternak dan juga yang sudah kukutan. Siap. Biar ayo marah nantinya suhu. Ayo bangkit lagi ya. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam pembakan, maju terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.